seperti yang Nana sampaikan tadi, memang ini beberapa hari terakhir ya, sebenarnya sudah banyak sih kasus-kasus sebelumnya, di mana ini biasanya transportasi berbasis online sama konvensional sedikit ada bentrok seperti itu. Oke, nah ini juga kejadiannya kemarin ada di Tangerang. Betul sekali, dan kita mau sampaikan untuk Anda, menurut saya, ini dia. Cukup miris sebenarnya, nah. Jadi informasi ini atau video yang didapatkan ini. Tabrak lari. Jadi sebenarnya ini ada angkot yang menabrak seorang pengemudi ojek online yang jadi korban tabrak lari. Dan akhirnya memang sempat dikerumuni warga. Dan supir angkotnya ini sempat kabur. Oh iya, jalan tabrak lari begitu ya. Nah ini kurang lebih kejadiannya seperti ini nih pemirsa, bisa dilihat. Dan korban masih koma loh, nah, sampai saat ini. Ah ya ampun, itu pasti jatuhnya parah. Parah, karena mungkin kan sempat tertabraknya itu, aduh. Iya, parah. Dihimbau juga untuk, ini nih. Kita, oke. Rame jadinya. Oh iya, jelas memang itu rame. Salah satu pemicunya adalah berarti gimana parah sekali jatuhnya parah, ya parah, sampai. Parah itu memang betul langsung ditabrak, sampai langsung kabur ya. Wow. Oke. Kita himbau juga mungkin untuk teman-teman atau jadi harus berhati-hati juga ya. Iya. Oke. Okay. Teman-teman dan juga pemirsa mungkin yang suka menggunakan aplikasi ojek online begitu kan pasti dikasih helm ya Rio ya. Helmnya itu dipakai begitu. Oke. Okay. Kita coba lihat sekarang informasi selanjutnya. Ini di mana ada rekan kita nanti yang akan sampaikan ya. Boleh. Kita coba sapa, ini ada teman kita Priscilia Siregar yang akan menyampaikan langsung situasi di Tangerang. Bagaimana perkembangannya di sana ini, Nah? Oke, selamat pagi. Silakan Priscilia Siregar informasinya. Priscilia, silakan. Hai Priscilia, selamat pagi. Ya, Nana dan juga Rio. Perkembangan dari peristiwa tabrak lari yang dilakukan oleh supir angkot dan menabrak pengemudi ojek online ini, saat ini pelaku sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Metro Tangerang Kota. Sedangkan untuk korban sendiri yang merupakan pengemudi ojek online saat ini masih berstatus koma dan masih dirawat di RSPAD setempat. Dan perlu diketahui bahwa kondisi dari transportasi, jalur transportasi hingga saat ini di sekitar lingkungan kota Tangerang sudah kembali normal, di mana pihak angkutan umum ataupun dari ojek online saat ini sudah beroperasi secara normal kembali seperti biasanya. Perlu diketahui bahwa kejadian ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman depan Mall Tangerang City. Dan peristiwa ini berlangsung bersamaan dengan aksi sweeping yang dilakukan oleh pihak pengemudi ojek online pada hari Rabu sore malam. Dan aksi sweeping oleh pengemudi ojek online ini merupakan aksi balasan dari aksi demo yang dilakukan oleh supir angkot yang berlangsung pada hari Rabu pagi di depan kantor wali kota Tangerang pada hari Rabu pagi. Dan kedua aksi tersebut berakhir dengan ricuh antara kedua belah pihak, berlangsung bentrok. Sehingga pada akhirnya gabungan dari pihak kepolisian, TNI, Polri maupun Satpol PP mengakhiri bentrok tersebut. Dan pada pukul 10 malam hari Rabu dilakukan tanda tangan dari surat pernyataan bersama yang menandatangankan bahwa mereka sudah berdamai. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, itu dia laporan dari Priscilia Siregar. Terima kasih Priscilia. Ternyata tadi ada beberapa tersangka yang sudah ditangkap ya. Iya, betul sekali. Ini informasi selanjutnya juga masih terkait dengan ojek online juga taksi online. Pokoknya kendaraan transportasi online begitu ya. Jadi di Bandung ini pemirsa ada satu mobil yang didemo di amuk massa disangka adalah taksi online. Itu dia, ternyata ini adalah mobil keluarga yang di dalam itu bahkan ada seorang bayi. Betul sekali. Nah ini harus hati-hati sekali lagi dan untuk Anda ya sudah lah ya, tidak perlu berdemo, berdamai-damai saja. Nih, kita lihat informasinya di Bandung seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Nah, ini dia rusuh, nah. Aduh, ini kan pasti keluarga di dalam kan juga kaget diginiin gitu loh. Iya. Tuh. Ah, ya ampun. Jadi dalam itu ada seorang bayi dan ini keluarga bukan transportasi berbasis online. Betul sekali. Ya, akibat mungkin ya dari awal pemicunya memang sudah ada bentrok, ketidakcocokan. Dan akhirnya ini ada pelaku yang memang sudah ditangkap oleh polisi juga. Untungnya ya. Kejadian seperti ini
pasti sekiranya ada yang memprovokasi begitu Rio ya. Dan bikin mungkin jadi takut kan. Iya, aku ngeliatnya kaget banget, itu kasihan loh. Satu keluarga yang ada di sana, apalagi ada anak-anak juga ya. Ada bayi, bahkan ada bayi yang berumur 1 tahun begitu. Oke deh, kita tinggalkan informasinya, mudah-mudahan itu bisa segera reda. Betul. Nah, hari ini adalah hari perfilman. Ya, ya, selain sekali. Sebelumnya juga ada hari musik, tapi nanti ini sejenak kita akan bahas tentang perfilman. Nah, baiklah, gitu, nanti kita akan balik lagi pemirsa sejenak berikut ini, tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. She's got ties to the sky. See you.